Makan nasi ambeng. Ini popular kat Johor ya ni, nasi ambeng. Ha? Daripada mana nasi ambeng ni? Nasi ambeng dari daripada tujuh warisan eh? Ha? Warisan tujuh KP. Warisan tujuh KP dekat JB saja dia eh. Ini dah nak penghujung tahun kita makan ni. Eh? Tu cantik dia punya menu dia. Mi goreng pun ada. Mee goreng ada, ikan masin, ikan masin eh? Ikan masin, tengok yang sebelah sana tu. Pak Yip kita makan apa? Ha? Nasi ambeng juga. Nasi ambeng. Nasi abang syarif kita. Masin-masin ada grup. Okey, hari ni kita makan. Ha? Jom kita makan, kita patut. Amin. Okey, okay, makan. Kita makan. Jangan lupa. Okey. Yang ni makan. Ni makan macam ni ya? Panas? Panas pun dah pasal ni. Okey, satu dulang ni untuk berapa orang makan? Empat orang makan. Satu dulang ni disediakan untuk empat orang makan. Anak makan, mem makan, ani cakap yang ani makan. Kami tak panjang. Okey, tak apa, minyak-minyak pun nanti kita pang balik kasi burn. Malam ni kita karaoke kasi burn ni. Kena mi goreng dia mak. Kena campur. Mi goreng ni kena campur macam ni. Okey. Campur serunding. Campur ikan masin. Campur ayam. Dan ni pun ada ayam. Okey. Ni ayam. Ayam dalam ni pun ada dia. Okey, kusi juga dah. Dah. Okey, dia kena makan macam ni. Sedap ke? Ayam. Ayam tit. Ayam dia. Berselera betul makan nasi ambeng. Johor kan. Sedap. Tambah lagi lah. Makan. Nasi ambeng. Nasib baik Azim tak ikut. Tak ada benda diet. Makan time. Habis. Kecah.
Okey, satu. Sebab apa dia jadi berkecah, bersepah macam ni kata kan? Dia tak cukup gulang besar. Ha? Gulang ni gulang kecil. Gulang besar tak ada. Paksa lah. Makan atas meja, bersepah lah jadi macam ni kan? Apa makan lagi? Ha? Makan sikit lagi ni. Bodinya kuah lagi ni. Okay. Ayam dah habis dah. Ayam dah habis. Ha? Tutup lagi lah. Okay. Mix sikit. Campur. Anak-anak jangan surrender makan. Tinggal makan dengan mem je. Habis. Kondeng dah habis. Nanti ayam pun dah habis. Tapi dengan mie sikit dengan seputih. Kuah dia. Pukulan nasi ambeng. Ambeng. Apa dia? Sedap. Memang sedap. Ya, penghujung tahu macam ni memang sedap. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment and share macam biasa. Okay, jadi masa kita tengok apa lagi masakan, makanan. Lupa tahu ni. Okay, jumpa lagi.